Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, guys. Syah Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, guys, di sini ada sebuah video yang mana ini sangat-sangat bagus sekali videonya karena saya belum pernah melihat ataupun menonton video ini dan saya penasaran, sedang hangat diperbincangkan di Malaysia, yaitu tentang sebuah film di mana film ini diangkat daripada salah seorang pahlawan yang ada di Malaysia. Siapa lagi kalau bukan almarhum Mat Kilau. Oke, di sini ada sebuah video, guys, di Facebook, yaitu daripada Syekh Nuruddin Marbu Al-Banjari Al-Makki. Masya Allah, ini dari Indonesia berarti, guys. Dan di sini ziarah makam pahlawan Mat Kilau, Kampung Kedongdong, Pulau Tawar Jerantut. Dan saya baru tahu, guys, dan baru melihat istilahnya makam ataupun kuburan, ya. Ya, kuburan kalau di Indonesia kuburan, kalau di Malaysia mungkin makam. Daripada ya makam sama kuburan sama aja, di Indonesia juga ada gitu. Kalau di Malaysia disebutnya di sini makam pahlawan Mat Kilau. So, langsung saja, guys, saya penasaran sekali, mari kita tengok bersama videonya. Let's go. Masya Allah. Allah. Makam pahlawan Mat Kilau. Allah, macam ni ya. Pemakaman yang ada di Malaysia macam ni, guys. Oke, tepatnya yaitu di Pulau Tawar Jerantut. Oke. Masya Allah. Allahu Akbar. Oke, coba kita baca sambil baca komen-komen, guys. Oke, dikatakan kebanyakan Maulana Maulana di Jerantut Pahang keturunan Mat Kilau. Wallahu a'lam. Oke, makam pahlawan Mat Kilau di Kampung Kedongdong, Pulau Tawar. Oke. Allah. Oh, ini makamnya, guys. Masya Allah. Ya Allah. Banyak sekali istilahnya jasanya, ya, pahlawan Mat Kilau ini. Dan banyak juga istilahnya ini ulama, guys, mendoakan beliau. Allahu Akbar. Dan istilahnya kalau seluruh Malaysia, ulama-ulama dan juga istilahnya semua masyarakat mendoakan beliau. Allahu Akbar. Semoga Allah memberikan surga, semoga Allah Subhanahu wa taala meninggikan derajatnya, ya, berada di sisinya. Allahu Akbar. Seorang ulama yang datang dari Banjar, ya. Allah. Al-Banjari Al-Makki ini berarti pernah mondok ataupun ini, guys, mukim di Makkah Al-Mukarramah. Dan kalau saya lihat biografinya juga, beliau ini pernah belajar di Mekah, murid kesayangan daripada Syekh Al-Allamah Ismail Uthman Zain yang ada di Mekah Al-Yamani, ya. Allahu Akbar. Masya Allah. Jadi waktu saya di Mekah juga, guys, saya pernah belajar di situ juga. Dan Masya Allah, Syekhnya itu Allahu Akbar, sangat rindu mengaji, ya, mencari ilmu di sana, guys. Ini murid kesayangannya. Allahu Akbar. Yukinun ulai
Masya Allah. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يخيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض لا يعوده بسم الله إلا الله لا إله 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 لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا ما شاء الله banyak sekali guys di sini Allah para syekh ustad dan orang-orang yang berilmu datang kepada Madkilau mendoakan beliau. Allahu Akbar. Semoga kita juga nanti seperti itu guys ya. Banyak saudara-saudara kita, ustaz-ustaz juga yang kita kenal mendoakan kita. Makanya kalau kita dekat dengan ulama, dekat para syekh, itu kita bagaimana supaya kita mendapatkan berkahnya, mendapatkan doanya, itu yang kita inginkan. Masya Allah, sangat sejuk kita memandang ya, ketika memandang Syekh Nuruddin Marbu Al-Banjari ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ihdinas siratal mustaqim wa siratal ladzina an'amta 'alaihim wa ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahu akbar. Amin. Allahu akbar. Amin. Masya Allah. Amin. 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 Allah. Amin. 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 Masya Allah. Amin. 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 Ya Allah. Amin. 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 Allahu Akbar. Alhamdulillah. Amin. 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 Soleh begitu saja dikuburkan, kubur mereka sudah sejauh mata memandang. Mas kunjung mengunjungi. Masya Allah, suaranya kecil guys. Mu'alim Yunus dalam kubur dan juga para audia. Sudah penuh. Macam seperti sesaat waktu saja. Allah. Di pada malam pertama orang kawin. Allah. Kemudian yang kedua, ya pagi petang Allah perkumpulkan ke surga. Orang lagi nonton-nonton pilih media pun 3 jam tak terasa. Gimana kalau untuk surga pada tiap pagi?
Allahu Akbar. Jadi kalau malas itu ada nafsu, ada keinginan yang nak buat benar-benar telo, ingat itu mati. Ya. Allah. Ingat siapa yang datang akan berujung pada kita. Kita tengok kan kubur Khalifah Al-Nahyan. Orang tuanya itu adalah Khalifah Zaid Al-Nahyan. Kita tujuh dalam naik api itu kubur kaya tu. Jadi dengan Dubai-nya, dengan Abu Dhabi-nya, emasnya, pembangunannya, rumahnya. Tapi ternyata lebar ukuran 1x2 meter. Jadi kata Sayyidina Ali, kalau dengan berita informasi yang aku nak sampaikan kepada kalian, satu, istri-istri kalian dah kawin. Rumah-rumah kalian sudah ditumpati. Harta kalian sudah diagi-agikan. Jadi bagaimana juga informasi daripada kalian, tapi sayang kalian tak boleh menjawab. Kalau kalian boleh bagi jawaban, maka dengan jawabannya itu adalah walibasut taqwa. Walibasut taqwa. Jadi semuanya ingin patah balik ke dunia bukan untuk jadi dana menteri. Patah balik ke dunia lali amal salih untuk beramal salih. Amal salih. Yang hak kita subuh-subuh tadi itu subhanallah. Itu lebih mahal bagi mereka daripada sekali. Itu bagi mereka. Saat lagi nanti kita akan semakin pusat. Allahu Akbar. Siapa yang Allah datang mengunjungi kita? Ya, ini dengan Maulana Helmi. Allah. Itu punya Syekh Lutfi. Kan dikopitkan. Ada bukan kopit nama yang dikopitkan Pak Jambu. Satu sudah punya jok 16 km daripada kawasan bandar. Pas sampai di jalan raya tuh masuk lagi ke dalam. Sampai takutnya kerajaan. Tapi ternyata setelah dikuburkan di situ, orang ternampak cahaya, orang ternampak nur, wangi, harum. Akhirnya orang dari jauh pun datang ke kubur. Allah. Jadi teman Adi beda satu tingkat dia yang jemput Adi pada masa di Mesir. Nur mesinnya semuanya ada. Nah, arah surga ada, nah, yang sebaliknya pun juga ada. Udkhulu misra fa'inalakum masa'akum. Nah, begitu dia nasihat. Jadi kami ditaskil sama Lutfi untuk salat subuh berjemaah sebelah subuh sujud. Salah bangun semuanya. Allah. Jadi taskilan pertama. Padahal dia dari Gontor, saya daripada Mekah. Tapi pada waktu itu suasana keadaan cukup mewarnai. Jadi pada masa Malik Banjar dia anak toki bos minyak. Minyak kelapa yang terkaya, yang saingannya Cina. Jadi dia pakai kereta mewah, dakwah ke sana kemari, tak kisah orang lain mungkin cari duit dulu, dia duitnya memang pendanaannya kuat. Makanya rumah dia impakan untuk tapi tak ada masalah. Buat Allah Barakallah. Sampai dalam satu ijtima' kan sesuai dengan keadaan masyarakat setempat tuh dulu kalau pada masa kumpul-kumpul, masuk waktu tak kisah dengan waktu. Silut azan, tukur protes semuanya. Oke okay guys, setelah kita menonton videonya tadi, Allahu Akbar, banyak sekali setelahnya pelajaran-pelajaran yang dapat kita ambil ya. Bagaimana gitu memikirkan, saya langsung terpikir bagaimana ketika saya sudah meninggal dunia. Apakah ada orang yang berziarah? Apakah mendapatkan doa daripada keluarga? Apakah mendapatkan doa daripada ulama-ulama? Ini Allahu Akbar. Salah seorang pahlawan, Mat Kilau, seorang ulama, Syekh Nuruddin Marbu Al-Banjari Al-Makki, ya, murid daripada kesayangan Syekh di Mekah, ya, Syekh Ismail. Dan Allahu Akbar. Ya Allah, betapa mulianya beliau. Sampai-sampai istilahnya seorang ulama datang mendoakan beliau. Dan mungkin banyak juga istilahnya ulama-ulama yang lain yang sudah mendoakan mereka yang tidak terekspos datang atau berziarah kepada makam pahlawan Mat Kilau ini. Allahu Akbar. Semoga kita termasuk orang-orang yang juga nanti ketika kita meninggal tetap mendapatkan doa daripada keluarga kita, ustadz, guru-guru kita dan lain sebagainya. Maka daripada itu, dekat dengan orang saleh, dekat dengan ulama itu sangat-sangat penting agar nama kita diingat dan didoakan selalu. Itu yang kita harapkan sebenarnya. Jadi ketika kita dekat dengan ulama, kita mengharapkan barakah, barakah ya, daripada ulama itu, daripada guru kita ini, agar supaya apa? Kehidupan kita di dunia maupun di akhirat itu terjamin dengan doanya beliau. Dan beda istilahnya doa kita sama doa beliau. Beliau ini masya Allah
doa-doa seorang ulama, doa-doa seorang guru itu kepada muridnya, Allahu Akbar. Banyak sekali istilahnya keberkahan di dalamnya. Jadi kalau kita hidup hanya mengandalkan istilahnya diri kita sendiri itu tidak bisa. Pertama, kedua orang tua kita yang mendoakan kita, guru-guru kita, keluarga kita, teman-teman kita, dan saudara-saudara kita yang lainnya. Allah. Ya, yeah. Mungkin itu saja video kali ini, guys. Masya Allah, pelajaran yang sangat-sangat banyak sekali yang dapat kita ambil daripada video ini, guys. Dan semoga Syekh Nuruddin Marbu Al-Banjari Al-Makki dan juga rekan-rekan dan juga istilahnya para masyayikh, para ulama, para astadid, semuanya dilindungi Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, diberikan panjang umur, berkah umur, dan juga diberikan kebahagiaan selalu fid dini wa dunya wal akhirah. Terima kasih sudah tengok video ini, guys. Jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.